Sobat Wisata. Selain mempunyai spot-spot wisata alam, Bangka Tengah juga punya wisata budaya yang menarik loh. Namanya Sembayang Rebut atau Cit Nyapa. Sembayang Rebut merupakan tradisi untuk menghormati para leluhur yang diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-7 pada penanggalan kalender Cina. Menurut kepercayaan Konghucu, bulan ke-7 merupakan bulan yang harus dijaga keseimbangannya, karena ada saatnya kita menerima dan ada saatnya kita memberi, sehingga antara yin dan yang itu bisa seimbang. Sejarah Sembayang Rebut ini sejarah begini cerita dong. Zaman dulu kan setiap tanggal 1 bulan 7 Imlek alam bakar dibuka. Jadi antu kan dibebas dalam sebulan tuh gentayangan dalam sebulan tanggal 8, tanggal 1 bulan 8 baru ditutup alam bakar. Jadi cerita ini Sembayang Rebut apa? Nah, jadi cerita begini ya, hasil panen setiap tanggal 15 bulan 7. Jadi bawalah di kelenteng-kelenteng semua nami cerita bahat hasil bumi udah bang. Jadi antu tuh emak kumpul sini lah semua alam pakan bang. Jadi jen kan tadi ganggu orang gitu. Nah, jadi kan orang bisa berkebun lancar, sukses, jadi tanaman subur semua tuh cerita gitu. Jadi setiap tanggal 15 bulan 7 Masehi maka diadakan Sembayang Rebut. Jadi hasil bumi masing-masing sumbang ke kelenteng dikumpul. Yang menarik dari rangkaian acara ini adalah selain bisa menikmati atraksi dari barongsai, sobat juga bisa ikut serta dalam memperebutkan persembahan yang terdiri dari hasil pertanian serta bahan kebutuhan pokok yang telah disusun rapi. Bagi mereka yang berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, dipercaya akan mendapatkan nasib baik loh. Yuk, kunjungi wisata kebudayaan yang ada di Bangka Tengah.